Nah ini nih, gimana sidangnya tadi Mbak Ida? Sidang katanya ditunda 2 minggu ya. Tidak melengkapi ya, pihak sana tidak melengkapi dan tidak lengkap. Dan juga tidak punya legal standing. Kalau seperti itu masih mending bubar sekalian. Oh iya ya. Dan ini kan kita sudah tahu beberapa kali Jokowi ini dituntut sama rakyat. Kenapa hari ini membuat drama lagi? Ya. Drama! Yang jelas ini adalah drama pecundang, pengecut dan penakut. Itu aja. Oh iya ya. Ya bisa menunjukkan kejelasannya lebih baik itu. Iya. Saya yang pernah mengumumkan Jokowi jadi presiden 2014, saya jadi sering demo karena apa ketidakjujurannya Pak Jokowi, rakyat jadi susah. Pak Jokowi kan sekarang dituntutnya itu sebagai rakyat ya, sebagai presiden. Jokowi berijazah palsu, harusnya sebagai presiden Anda ditolak jabatannya dan hadiri sidang pengadilan ini. Iya. Gitu. Kami tahu Anda kuliah di UGM hanya 2 tahun. Dengan 2 tahun Anda punya 2 gelar akademis, Dokter Andes dan Insinyur. Rakyat tidak mau tahu, mau punya 10 pun nggak apa-apa. Yang jelas ijazah palsu tunjukkan di sidang kemudian. Iya, gitu. Nih. Menu. Apa menu? Apa sidang tadi di dalam? Dagelan, lama, lebih drama Korea, tahu nggak ya? Sekarang mau bilang ya, hukum itu sebetulnya sama. Dia tidak melihat apakah dia penguasa ataukah dia penegak dia rakyat. Hukumnya sama, semua sama dia dibagi. Atau sama hukum ya, kalau rakyat aja yang bisa, yang belum ketemu salah, bisa diseret, kenapa dia tidak bisa melakukan hal yang sama kepada pemimpin? Karena udah berapa kali. Jadi jangan pernah memberikan suatu kekuasaan untuk hukum. Wajar. Oke. Jangan tahu-tahu dari si enaknya membuat rakyat menderita terus. Oke. Apa tadi sidangnya di dalam? Kecewa. Kenapa kecewa? Karena rakyat itu sengajanya aja itu diperlama. Ntar lagi pilpres dua minggu lama-lama pilpres selesai lah ya itu. Itu bisa-bisanya aja buat mengundur-undur sidang. Oke, mantap. Ini deh tuh, oh, penuh nih, rame nih. Apa Bu? Kenapa Bu? Menangkan hukum, itu Jokowi itu di demo kabur. Oh gitu ya? Di sidang gak datang, alasan tunda-tunda anak kecil. Iya. Dasar pengecut sama Jokowi. Iya. Ini tuh, rame banget tuh. Kita lihat dulu nih, itu. Ini bannernya. Jasa palsu? Jasa palsu. Terus-terusan. Kapan angka kliennya? Kagak ada. Yang asli kagak ada, makanya diumpetin. Tuh, mama tuh rame tuh. Oke ya, gitu dulu ya laporan dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sidang. Dita, apa tadi sidang di dalam? Sidang ini sungguh-sungguh menggelikan karena setiap dimulai sidang jasa palsu hasilnya seperti ini. Tidak lengkap lah, tidak basah kan contohnya. Jadi sepertinya memang sengaja dulu. Banyak alasan ya? Selalu mengada-ngada. Iya, artinya. Kecil kemungkinan untuk apa artinya keadilan itu bisa didapatkan oleh rakyat ya. Jadi memang rakyat harus turun. Iya. Daripada kita selalu ditipu dengan yang palsu-palsu, iya. Rakyat bergerak iya. Untuk menunjukkan bahwa yang hak adalah hak, yang batil adalah batil. Mantap. Oke ya. Oke, tuh nih. Oke ya. Satu kali. Weh. Ya, semua satu. Ijazah palsu. Ijazah